Kami meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah taktis, langkah-langkah kontingensi untuk supaya COVID ini bisa dihambat lonjakannya. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang perlu rencana yang perlu dievaluasi oleh pemerintah, mungkin ditunda sedikit, antara lain mungkin soal kehadiran dalam anak sekolah. Nah itu kan waktu itu dibuat rencana sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Nah mungkin ini agak ditunda 2-3 bulan pelaksanaannya sambil menunggu situasi COVID yang mudah-mudahan lonjakannya bisa diatasi. Demikian. Bang, menurut Abang, pemerintah perlu tegas nggak sih Bang kepada masyarakat? Kan berkaca dari pengalaman Idul Fitri yang lalu, banyak masyarakat yang pulang kampung, tapi kalau untuk sekarang ini gimana? Ya tentunya nanti kita minta pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dalam sanksi, itu disesuaikan dengan daerah dan kondisi masing-masing, dan saya lihat juga aparat penegak hukum, Kapolri sudah keliling di provinsi-provinsi yang lonjakan COVID-nya tinggi, dan juga sudah memberikan arahan kepada kepolisian setempat untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah lonjakan COVID semakin tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.